Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petualangan Arianti. Jumpa lagi di video Arianti ya. Hari ini Arianti berada di daerah Prince Edward yang tepatnya berada di Fayunkei. Menjelang Lebaran Cina, di sini di Fayunkei banyak sekali ini, ya teman-teman, menyediakan berbagai jenis menjelang hari ya, raya Cina. Dari bunga anggrek, bunga lili, ada jeruk, terus ada bunga sakura. Di sini banyak banget dengan rangkaian-rangkaian yang harganya juga beraneka ragam ya. Ada yang 500 untuk desain-desainnya tuh bagus-bagus kan. Ada yang 2000 dan ada yang sampai puluhan ribu ya buat orang-orang yang memesannya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, bagus-bagus kan bunga anggreknya. Kepingin nggak? Kalau aku sih kepingin banget. Nah, rangkaiannya bagus-bagus ya teman-teman. Ini hanya orang-orang yang pandai merangkai bunga yang bisa merangkai seperti ini ya. Rangkaian ini seharga ada yang 200, ada yang 300, bahkan sampai ada yang puluhan ribu teman-teman. Tapi baru kali ini teman-teman aku melihat ada bunga anggrek warna biru ya itu. Ada biru, ada ungu, ungunya itu beda dari ungu-ungu biasanya. Ada warna pink, tuh bagus banget, coba deh. Baru kali ini aku melihat bunga anggrek yang seperti ini. Kira-kira ini asli atau dikasih pewarna ya? Bisa bagus kayak gitu. Tapi harganya jangan ditanya. Satu potnya itu yang isi dua itu $130. Kalau di Indonesia saat mau Lebaran Idul Fitri ya, kita pasti juga beli-beli bunga gitu yang dinamakan pasar kembang ya teman-teman. Sama di sini juga seperti itu, tapi yang di sini yang disediakan kebanyakan bunga-bunga anggrek. Itu di seluruh pasar Fayunkei ya, itu bunga anggrek bermacam-macam, itu banyak banget bunga. Di sini bunga anggrek ada yang dijual satuan, ada yang dihias di pot besar, pot kecil, dengan harga yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini rangkaian bunga sakura ini. Bagi peminat sakura, biasanya orang-orang juga membeli bunga ini untuk hiasan di rumah ya teman-teman. Tuh, bagus banget bunganya. Nah, ini orang yang penggemar sakura. Mereka juga pasti akan membeli sama seperti bobo aku ya. Dia penggemar sakura. Di rumahnya pasti setiap tahun baru Cina, dia pasti beli. Yuk teman-teman, mari kita saksikan videonya ya. Kita lihat-lihat bunga bersama Arianti. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah selalu setia menemani Arianti. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel petualangan Arianti, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nah, kalau ini namanya bunga bawang ya teman-teman. Aku menyebutnya dengan kata bunga bawang karena memang bentuk bawahnya itu seperti bawang. Nah, ini juga biasanya dibeli sama orang-orang Cina yang suka dengan bunga ini. Karena mayoritas orang-orang Cina ya, mereka itu menghias rumah saat Lebaran Cina itu berbeda-beda ya.
ada yang menghias rumah dengan bunga anggrek, ada yang menghias rumahnya dengan bunga lili, ada yang menghias bunga apa rumahnya dengan bunga sakura, dan ada juga yang semuanya satu rumah itu ada. Sampai-sampai pasar kembang itu pindah ke rumah dia. Itu sama seperti majikan aku yang di Lamtim dulu. Tuh, ada yang suka menghias dengan apa ini? Jeruk ya. Nah, itu banyak banget hiasan-hiasan untuk lebaran Cina. Nah, ini pohon jeruk. Tapi jeruknya ya asemnya minta ampun. Nah, itu apel enak ini. Ini ada yang nanam apel itu sampai apelnya berbuah begitu ya. Ini ada tomat, ada cabe. Nah, ini juga hiasan-hiasan untuk lebaran Cina, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bunga sakura. Ya, di bunga sakura nih. Ini di bobo aku ya, setiap tahunnya kalau lebaran Cina itu pasti ada. Karena apa? Karena kungkung suka banget sama bunga ini. Jadi setiap tahun dia beli, dan belinya itu bukan yang kecil, yang besar gitu, satu rumah itu. Nah, di sini juga ada hiasan, teman-teman. Tuh hiasan rumah ya. Tuh bagus-bagus. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, amplop dan isinya. Jangan lupa diisi. Oke, teman-teman, sekian dulu petualangan Arianti. Terima kasih. Bye-bye.